بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripadanya, kita rapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Iman wal-Hayah, iman dan kehidupan. Dan kita masih lagi membahaskan tajuk Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 36 pada nombor yang ke-22. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, segala apa yang ada di alam ini terjadi dengan ciptaan yang indah dan susunan yang teratur, menunjukkan bahawa pencipta dan pengaturnya itu adalah Tuhan
yang Maha Esa. Maha Esa maknanya tunggal, satu, Tuhan yang tidak berbilang-bilang. Itu makna Tuhan yang Maha Esa. Dia seorang saja, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi buktinya adalah jelas berdasarkan ciptaan yang sangat indah, yang sangat tersusun, yang sangat cantik, yang Allah Ta'ala buat di seluruh alam ini. Setakat ini kita boleh menilai apa yang kita nampak sahaja. Kita tengok langit, kita tengok bumi, setakat yang kita nampak. Cantik penciptaannya, susunan planet-planet yang teratur, planet-planet yang berada di atas orbitnya masing-masing. Bumi duduk di atas paksinya dan dia bergerak di atas orbitnya mengelilingi matahari, mengambil masa 365 hari lebih kurang untuk melengkapkan satu pusingan. Mengelilingi matahari, bumi mengambil masa 365 hari atau kita sebut setahun. Dan begitulah bulan juga mengelilingi matahari dan planet-planet yang lain. Setakat ini susunannya cantik, Allah Ta'ala buat. Cuma kadang-kadang Allah susunlah perkara-perkara tertentu sebagai memberi ingat kepada manusia. Contohnya 2 minggu yang lepas ada gerhana bulan penuh, supermoon, blue moon dan sebagainya. Allah bagi peringat bahawa dunia ini berada di penghujung usianya. Dan kalau kita sebut dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah telah digambarkan dengan dunia sebagai perempuan tua yang sangat tua dan memiliki hiasan di tubuhnya. Lalu Jibril alaihi salam menghuraikan penafsiran itu kepada Nabi bahawa perempuan yang sangat tua yang kamu lihat itu, wahai Rasulullah, itulah gambaran dunia yang sangat tua usianya. Dan hiasan yang dipakai oleh wanita tua itu, itulah tarikan-tarikan dunia, hiasan-hiasan dunia yang senantiasa menggoda dan menipu manusia. Allah tunjukkan dunia yang sangat tua pada malam Isra. Maknanya di zaman Nabi lagi dunia ni sudah di penghujung. Apa kira-kira yang kita buat selepas Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu? Apatah lagi dunia hari ini sangat-sangat tua. Tak, kita boleh istilah dunia ni dah nyanyuk lah macam tu. Tua sangat. Musim pun dah tak menentu lah. Nyanyuk lah. Musim buah tak menentu, cuaca tak menentu, keadaan stabilnya bumi pun tak menentu. Sekejap goyang, sekejap gempa, sekejap ribut, macam-macam. Tetapi dari satu sudut pandangan, bila kita tengok, itulah indahnya ciptaan Allah. Bila kita tengok kesempurnaan ciptaan itu, maka sudah barang pasti kita amat-amat meyakini yang menciptakannya adalah Tuhan yang amat sempurna.
kita tengok jasad kita sebagai manusia. Kan Allah sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsir. Dan dalam diri kamu, kata Allah, tidakkah kamu melihat? Dalam diri kita, pada penciptaan jasad kita, Allah suruh kita tengok, dan di sanalah nanti kita akan nampak kehebatan Allah sang penciptanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini biasa kita baca. Sesungguhnya kami telah ciptakan makhluk yang bernama manusia ini fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian. Ulama menafsirkan sebaik-baik kejadian itu maknanya kitalah makhluk yang terbaik dari segala makhluk yang ada. Penciptaan kita lebih baik dari malaikat, lebih baik dari binatang, dari tumbuhan, dari planet-planet dan macam-macam benda yang lain. Tuan-tuan, cuba berdiri depan cermin. Lepas mandi lah, kita berdiri depan cermin. Tapi jangan senyum seorang-seorang pula. Duk berasa handsome macam Fatah Amin pula. Tak. Suruh berdiri depan cermin tu supaya kita tengok ciptaan Allah. Allah Ta'ala buat jasad kita yang paling atas namanya otak, dan dia duduk tu dalam kepala kita. Kepala ni duduk atas sekali. Kaki duduk bawah, kepala duduk atas sekali. Comel dah. Berbanding makhluk lain yang kepala atau otaknya sama paras dengan punggung. Tapi kita kepala atas, punggung duduk bawah, kaki duduk bawah sekali. Tak, bila duduk ke kok mana gaya, mesti kepala ni duduk atas. Satu kemuliaan. Binatang yang berkaki empat, kebanyakannya kepala dia separa dengan punggung dia. Tak, kita tengok lembu, kerbau, zirafah, gajah, semua itulah. Tapi Allah buat kita sebaik kejadian. Allah buat kita ni ada rambut. Rambut dia memanjang. Tak, sebulan, dua bulan kena gunting. Kalau saya sebulan sekali tuan, sebab cepat panjang. Semalam je baru gunting, tu nampak pagi ni lebih handsome sikit daripada biasa. Kan, baru gunting. Rambut ni dia memanjang. Misai janggut kita pun memanjang juga, tapi perlahan. Tidak laju macam rambut. Rambut dia cepat panjang. Misai janggut ni dia lewat sikit. Tapi lagi canggih Allah Ta'ala buat, kita punya bulu mata, bulu kening tidak pernah memanjang. Kalau bulu mata ni memanjang juga, letih juga kalau kita terlupa nak potong. Tak, dah 3 bulan tak trim dah. Berjurai je, dengar kuliah subuh berjuntai je. Gerun juga kita nak pergi kuliah lah. Tapi bulu mata, bulu kening ni dia tak pernah panjang. Allah mudahkan urusan kita. Tuan-tuan yang mungkin doktor dalam ni, doktor perubatan, atau kita ada kawan-kawan yang kerja doktor, cuba tanya dia, kenapa Allah Ta'ala buat cuping telinga kita ni lah? Ni dia panggil cuping telinga lah. Dia ada lekuk-lekuk dalam tu. Agak-agak kenapa kak? Kenapa Allah Ta'ala tak buat cuping telinga kita lepe macam kuali saja? Tapi kenapa dia berlekuk-lekuk? Kan Allah kata tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Dalam diri kamu, tidakkah kamu melihat, kata Allah. Saya pernahlah tahun 93, lama dah dulu, 20 tahun lepas kot. Masa tu buat medical check up, nak pergi Mesir lah masa tu tak. Buat medical check up, nak pergi ngaji Mesir. Bila doktor check semua ni, daripada kaki sampai kepala lah, disuluh telinga. Tapi bagus doktor tu, dia sambil dia buat kerja, dia bersyarah agama sikit. Dia doktor jadi mengaji lah. Jadi dia tanya kita, awak, you tahu tak kenapa cuping telinga ni berlekuk-lekuk? Masa tu kita belum jadi ustaz, jadi tak tahu jawapan dia. Tak, belum jadi ustaz lagi. Dia kata sebab, supaya senang. Allah buat ni macam ada MRR tu lah, lingkaran tengah dalam ni. Dia macam lekuk-lekuk, macam ada satu laluan. Sebelum sampai lubang telinga ni, dia ada highway di dalam ni. Berlekuk-lekuk ni, kata doktor tu lah, supaya senang kita nak teris binatang masuk. Sebelum dia sampai ke lubang, dia terasa round dulu. Jadi masa dia round tu, kita boleh rasa dah ada semut celah telinga ni tak. Kita kuih cepat-cepat, dia tak sempat masuk gua tu. Itu doktor tu beritahu. Dan hikmah Allah buat tak telinga ni, kita tak telinga, kita nak korek je lah, kita tak selesa, korek, sedok, semua ada lah, macam-macam. Hikmah dia supaya serangga tak masuk telinga. Ha, dia bau tak telinga tu, dia pening. Bukan serangga je pening, kita pun pening sebenarnya. Tapi Allah buat tu ada hikmah. Tak hidung, tak telinga, semua benda ni Allah buat ada hikmah. Walaupun pada kita ni macam tak ada benda lah. Allah buat lalat ni, kita rasa macam buat semak aje, buat kotor aje. Sebenarnya bukan lalat tu kotor, kita tu yang kotor. Bila lalat ada, makna kita tu kotor. Tu yang lalat datang. Sebab lalat dia tak hidup di environment yang bersih. Dalam surau kita ni bersih tak? Mana lalat? Lalat dekat dapur, dekat tempat sampah, dekat tempat-tempat kotor. Sebab dia hidup di situ. Jadi kerana itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita nak kena faham, bila Allah mencipta, itulah yang sangat terbaik. Allah buat lubang hidung kita dua lah. Saya lubang hidung dua. Tuan-tuan yang ada depan saya, termasuk yang menonton ni, semua dua lubang hidung. Sama lah. Jadi bila sama, itulah maksudnya jangan sombong. Sebab sama semua, nak sombong buat apa? Lainlah tuan-tuan, special tiga lubang hidung. Lepas tu mahala ke langit pula tu, dia naik serombong ke udara, macam serombong kapal. Ha, barulah berjalan mendada sikit lah, boleh menyombong. Pasal lubang hidung tiga. Ni semua pakat dua lubang hidung, dua telinga, dua biji mata. Lepas tu nak menyombong dengan orang, kenapa? Tak sepatutnya kita menyombong. Sebab Allah buat kita asasnya sama. Tak, asas tu sama. Kakinya sepasang, telinga, tangan, semua asas tu sama. Sepatutnya tak boleh sombong. Sebab asas tu sama. Dia cuba tuan-tuan tengok eh, orang yang menyombong-nyombong ni biasanya dia ada kelebihan. Itu yang dia sombong. Mungkin dia terlampau kaya sangat, sombong. Mungkin dia terlalu berpengaruh sangat, lama sangat merintah. Macam Firaun tak? Lama merintah Mesir, lama dia hidup. Itu yang tak ketahuan. Itu yang menyombong diri. Faqala ana rabbukumul a'la. Firaun kata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Pasal apa dia kata gitu? Pasal dia ada kelebihan. Dia memerintah lama, semua rakyat Mesir purba ikut cakap dia. Dia kelentongnya, dia hidup rakyat Mesir tak? Dia kata, sungai Nil ini mengalir di bawah kuasa aku.
Jadi tuan-tuan, biasa orang yang menyombong ni dia ada kelebihan. Mungkin dia pandai sangat, dia menyombong. Mungkin dia kaya sangat, dia berpengaruh sangat, dia cerdik sangat. Baru dia akan timbul kesombongan. Ini masalahnya, semua kita ni serupa saja. Jadi tak payah sombong. Kan Allah sebut, kullukum min Adam. Tiap-tiap kamu tercipta daripada Nabi Adam alaihi salam. Maknanya zuriat keturunan kita ni, tok nenek kita ialah Adam dan Hawa. Kemudian Nabi sebut, wa Adamu min turab. Dan Adam itu Allah buat daripada tanah. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Dan Nabi kata tidak ada beza Arab dan bukan Arab, melainkan yang membezakan mereka ialah ketakwaan saja. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan rasa kemuliaan itu atas faktor dunia. Bukan. Mulia atau tidaknya seorang manusia itu adalah kerana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ukuran mulia seseorang itu pada agama dinilai pada keimanannya, bukan pada benda yang lain. Kita ambil contoh senang tak? Ada orang menilai mulianya seorang ini kerana keturunannya. Contohlah dia keturunan ulama, contohlah. Dia ni cucu ulama sekian, dia ni keturunan Imam Syafi'i. Tak, dia itu tidak menjamin tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Kemuliaan tidak diukur pada keturunan. Kalau kemuliaan diukur pada keturunan, kita nak letak mana Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ni kulit hitam tak? Orang Habasyi, Ethiopia, orang Habasyah, orang Afrika. Tuan-tuan cuba tengok, minta maaf sebut tak? Orang belah Afrika ni kulit hitam. Tuan-tuan tengok hitam dia macam mana? Ha. Tak comel tak? Kulit hitam, rambut menggerutu, apa semua, kaki macam-macam lah kita tengok orang kulit hitam. Tapi Allah muliakan Bilal, bukan sebab kulit dia hitam, bukan kerana keturunan. Kalau kira keturunan, Bilal ni Nabi tak ambil. Baik Nabi ambil bangsa Quraisy, keturunan dia, kulit merah, lawa-lawa, putih melepak. Yang Nabi angkat Bilal jadi Bilal tu kenapa? Bukan Bilal jadi Bilal, Bilal jadi muazzin. Nama dia Bilal bin Rabah, jawatan dia muazzin. Kita nama Ustaz Rahim, jawatan Bilal. Bilal hidup, datang Malaysia mesti dia pening. Banyak Bilal kat masjid. Walhal Bilal dia seorang saja tak? Jawatan mesti tulis muazzin. Tapi kita lebih mesra alam dipanggil Tok Bilal. Tak apalah ambil barakah Bilal tu kan? Tak apa. Tapi nak cerita, bukannya kemuliaan itu diukur pada keturunan. Kalau kira mulia kerana keturunan, sudah pastilah Abu Jahal Abu Lahab tu lebih mulia daripada kita. Abu Jahal Abu Lahab tu keturunan Nabi. Darah daging Nabi, pak sedara Nabi. Saya tuan-tuan ibu-ibu, keturunan apa agak-agak kita ni? Cuba cari silsilah kita balik. Silat-silat keturunan Lanun, Selat Melaka. Na'udzubillah dah. Entah keturunan mana kita, hang tuah ke hang jebat pun tak tahu kita. Kalau macam isteri saya, mungkin ialah keturunan Mahsuri yang ke-8. Pasal dia duduk Langkawi. Tapi dia bukan keturunan Mahsuri lah kan.
Jadi tuan-tuan nak beritahu, keturunan tidak ada kemuliaan kalau dia tidak beriman. Kalau nak kira mulia dah, Abu Jahal, Abu Lahab tu lagi hebat dia, pak saudara Nabi. Abu Talib pak saudara Nabi, tapi mati ke mana? Dihumban ke neraka sebab tak beriman, tak ada akidah, tak ada tauhid, tidak ada ketakwaan, walaupun pak saudara Nabi. Kalau kira keturunan yang mulia, isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh masuk syurga. Tapi dua-dua dihumban ke neraka Allah, walaupun keturunannya ialah suami dua-dua orang ni Nabi tau, bukan main-main. Nabi Nuh, Nabi Lut, dua Nabi yang hebat. Tapi dua-dua Allah humban ke neraka, walaupun keturunannya hebat, isteri kepada Nabi-Nabi, tapi sebab Allah sebut dalam Quran, fakhanatahuma, kedua-dua perempuan ini khianat kepada suami masing-masing. Tak menjamin lah, keturunan tak menjamin. Yang kedua, muslimin-muslimat, ibu ayah sekalian, ada orang menyebut mulianya kita ni kerana kuasa yang kita ada. Kemuliaan bukan diukur pada kuasa, bukan diukur pada lamanya merintah dah. Kalau macam tu, Firaun lagi mulia, Namrud lagi mulia. Mereka memerintah beratus-ratus tahun. Lama dia memerintah, lama dia menguasai sesebuah negara. Tetapi apa ertinya jadi seorang pemerintah, orang yang ada pegang kuasa, kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul? Sebab itu tak kira duduk kita di mana tuan-tuan, kita pemimpin ke, rakyat jelata ke, iman tu tolong jaga baik-baik. So, kuasa tidak menjamin kemuliaan kepada seseorang. Dan yang ketiga, kemuliaan bukan diukur daripada kekayaan seseorang. Kalau kira kaya ni tuan-tuan baru jadi mulia, Korun lebih mulia daripada kita. Kita punya harta hari ini entah berapa persen agaknya daripada jumlah kekayaan Korun. Korun ni kita boleh declare lah manusia paling kaya dalam dunia. Lah, sebab hartanya banyak. Anak kunci saja berbelah ekor kuda unta yang bawa, berbandel-bandel kiri kanan nak pikul. Anak kunci, miftah dia panggil, mafatih, kunci-kunci perbendaharaan milik Korun. Kalau kira orang kaya mulia, kita yang tak kaya ni nak letak kat mana tuan? Tak, kita ni pun duit tak berapa nak ada tuan. Rumah pun kadang kita sewa, tak mampu lagi nak beli. Kita pergi bank Sri Gombak tak? Nak cucuk duit kad keluar balik itu. Baki tidak mencukupi. RM10 ngam-ngam je bagi nyawa dalam tu. Jadi kekayaan itu bukan satu kemuliaan kalau dia kaya tapi tidak beriman. Tapi itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebabkan hidayah itu milik Allah. Saya bila sebut benda-benda macam ni, saya teringat seorang aja. Saya teringat ke Steve Jobs. Steve Jobs dah mati kan, kanser. Dia pengasas Apple, pengasas produk Apple, termasuk iPhone yang hari ini dah sampai level iPhone X. Saya duk bayang tuan-tuan, tapi benda tak berlaku kan, kalaulah Steve Jobs itu Muslim, kalaulah dia tu Islam, dia keluarkan satu produk yang canggih dalam dunia ni, dengan iPhone-nya, dengan iMac-nya, dengan
macam-macam lah, brand-brand Apple lah, MacBooknya dan sebagainya. Bayang berapa besar pahala nak masuk ke dia dalam kubur. Dek, kerana idea dia mencipta satu teknologi yang memudahkan urusan manusia. Dia dah mati tapi pahala mengalir. Itu dipanggil jariah. Dia buat orang guna, orang guna, orang guna, manfaat, manfaat, pahala masuk. Tapi sebab dia non-Muslim, tak dapat. Itu yang kata sayang kan. Tapi nak buat macam mana? Allah lebih mengetahui hikmah. Sebab itu muslimin-muslimat, balik pada cerita kita tadi, kita hanya jadi mulia kerana Islam dan iman yang ada dalam dada kita. Dan inilah ucapan yang paling masyhur yang pernah dikeluarkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum, kata Sayyidina Umar, yang Allah muliakan kami, Allah angkat darjat kami hanya kerana Islam yang kami pegang pada hari ini. Lalu Sayyidina Umar menyambung ucapan dia. Ucapan ini diucap ketika beliau berjaya menawan Rom dan Parsi. Tombang kerajaan Rom dan Parsi. Zaman itu, Rom dan Parsi ini lebih kurangnya macam Amerika dengan China hari ini. Dua kuasa besar dunia. Lalu Umar kata, barang siapa فَمَهْمَا نَبْتَغِ الْعِزَّةِ, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, أَذَلَّنَ اللَّهِ, dia akan dihina oleh Allah Ta'ala. وَالْعِيَزُ بِاللَّهِ. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, berbanggalah kita menjadi seorang Muslim. Bergembiralah kita jadi orang Islam. Seronok-seronokkan diri. Aku ni suka sangat jadi orang Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Rasul ini sangat penting. Sebab itu bila kita mengaku beriman, Allah uji kita dengan macam-macam. Macam-macam. Saya bawa satu kisah sahabat Nabi ini. Tak silap nama dia Abu Talha, dengan isterinya Ummu Aiman. Suami isteri ini sembang-sembang satu hari malam-malam-malam. Dia sembang-sembang, teringin nak belanja Nabi makan. Nak cerita ujian ni kan, teringin nak belanja Nabi makan. Tapi bila buka dapur, adalah roti sekeping dua saja, roti gandum. Lalu dia panggil Anas bin Malik. Anas bin Malik kan budak suruhan Nabi kan. Masa tu dia kerja dengan Nabi, membantu Nabi lah, PA Nabi lah senang. Lalu Abu Talha panggil Anas bin Malik. Dia kata, wahai Anas, sat lagi kamu pergi jumpa Nabi kat masjid. Bisik kat Nabi, kata lepas mayang apa kan selesai, aku panggil Nabi datang rumah nak jamu Nabi sikit. Anas pun bisik ke Nabi. Tapi Nabi ni jenis gitulah tuan, dia tak makan seorang. Nabi dapat berita sebelum Anas bagi tahu, Nabi tahu dah. Ha, itu Nabi lah. Tak boleh kelentong Nabi ni. Tak boleh kona lipat nak tak boleh. Nabi tak boleh. Jibril sentiasa duduk dekat dia bisik. Tak boleh tipu tak. Lalu Nabi, bila Anas datang, Nabi tahu dah, kamu bawa hajat Abu Talha kan, dia ajak aku makan. Ah, dia kata betul. Tapi wahai Rasulullah, dipesan tadi panggil kamu seorang. Lalu Nabi pun terus umum, lepas selesai ni sekarang, kita ramai-ramai yang ada pergi rumah Abu Talha.
Anas pun lintang pukang tuan-tuan, patah balik ke rumah Abu Talhah, beritahu, "Tuan, saya dah beritahu dah, tapi Nabi panggil tu masjid." Dahlah bergaduh suami isteri tuan. Ujian tak? Itulah bang, saya dah pesan. Ya nak buat macam mana? Kita dah pesan lah. Habis Nabi panggil semua, kita nak hidang apa ni? Macam tuan-tuan lah, jemput saya seorang, saya pergi umum kat surau. Tak uhara jawab je lah. Kambing ada sebelah aja. Sebelah tu untuk ustaz seorang aja. Tiba-tiba saya umum je, orang ramai pergi rumah haji sekian, dia buat kenduri sikit. Tak pensan tuan rumah. Jadi Abu Talhah pun dah gelabah ni, macam mana ni? Anas kata Nabi saat pergi mari bawa ramai ni. Tapi isteri dia kata apa, tak apalah bang. Kita serah pada Allah dan Rasul. Lalu apa jadi? Nabi masuk. Nabi masuk dulu, sahabat dulu. Tak, pasal Nabi tahu dah makanan tak cukup. Lalu Nabi tanya, apa yang ada? Dia kata ada roti sekeping dua, roti gandum. Nabi tanya, minyak sapi ni, minyak sapi. Minyak. Dia kata ada, Nabi kata bawa mari. Nabi pun ambil minyak tu, Nabi lumur kat roti tu. Lepas tu Nabi suruh Hannah, kamu panggil 10 orang dulu masuk. 10 orang dulu masuk. Giliran 10 orang. Masuk 10 orang, makan-makan kenyang, belahak, senawa, keluar. Nabi kata panggil lagi 10 orang. Makan, kenyang, keluar, panggil lagi 10 orang. Roti tak habis-habis hak dua keping tu. Lalu Anas bin Malik kata, aku melihat peristiwa ini dan aku kira yang masuk keluar 10 orang tu, kata Anas, tidak kurang dari 70 ke 80 orang. Satu masjid tu kan, jangan main. Tapi sebab mukjizat Nabi lah, makanan sentiasa cukup. Tapi nak cerita ujian pada tuan rumah tadi, asalnya tu. Maknanya apa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa barakah di mana sahaja baginda berada. Baik tu kita pergi Masjid Nabawi Madinah hari ini, ada barakahnya, jangan susah hati. Tuan-tuan berselawat pun Rasulullah dengar. Rasulullah tahu kita berselawat. Sebab Nabi dah keluar dah satu hadis. Nabi kata ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Sayyahuna fil ard. Malaikat ni bertebar atas muka bumi ni, kata Nabi. Kerja dia apa? Dia cari siapa yang berselawat pada aku. Lepas tu dia balik, dia report kat aku. Sipolan ni selawat pada kamu. Tengok tuan, Nabi dah wafat lah 1400 tahun lebih dulu. Tapi Nabi tetap tahu siapa yang selawat, tak selawat Nabi tahu. Berapa banyak kita selawat Nabi tahu. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kadang-kadang berkat, orang kata berkat kita selawat tu kadang dia jadi. Kita kadang sakit perut dah, memulah-mulah tak tahu apa nak telan. Kita pun ambil air kosong, baca bismillah, fatihah, selawat 7 kali. Minum, lepas tu ambil sikit, sapu kat perut dah. Lega sakit perut. Pasal apa lega? Pertama, biiznillah. Yang kedua, kita berkat berselawat atas air itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dia panggil tabarruk. Mengambil keberkatan. Buatlah tuan-tuan, banyakkan selawat. Banyak mana nak selawat dah? Banyak mana nak selawat? Tengok kisah seorang sahabat kan? Nama apa tuan sahabat tu saya lupa. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi yang hebat juga orangnya. Satu hari Ubay jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, satu hari ni berapa banyak selawat aku nak baca pada kamu. Aku nak peruntukkan masa aku berselawat." Nabi kata,
suku daripada masa yang kamu ada. Mula dia tanya ke Nabi, kalau aku nak selawat sukulah daripada setiap hari itu, suku tu aku nak selawat pada kamu, peruntukkan masa khas. Okey tak wahai Rasul? Nabi kata baguslah tu. Tapi kata Nabi, kalau boleh lebih tu lagi cantik. Lalu Ubay bin Ka'ab kata, kalau gitu setengah, setengah daripada masa hidup aku, aku nak selawat pada kamu wahai Rasulullah. Nabi kata bagus, tapi kalau lebih lagi cantik. Lepas tu dia melarat tiga suku lah kali semua sekali. Ubay bin Ka'ab kata, kalau begitu aku nak peruntukkan seluruh masa yang aku ada membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berpesan pada diri saya dan muslimin muslimat semua yang hadir menonton pada pagi ini, usahakan setiap hari kalau boleh jangan tinggal selawat. Hak selawat yang dalam solat tu tak apalah, hak tu, hak tu dalam solat lah. Ni luar solat. Berapa yang kita boleh buat itu terpulang atas diri masing-masing. Sikit pun tak apa, banyak lagi cantik. Kalau kita mampu sehari selawat 10 kali je, tak apalah. Kalau mampu 20 lagi baik. Kalau mampu sehari 100 kali lagi baik. 1000 lagi cantik. Ikut masing-masing. Sebab Nabi pernah sebut pula dalam hadis yang lain, Nabi kata orang yang paling hampir denganku pada hari akhirat nanti ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku. Ha, jadi pilih lah, nak duduk dekat ke nak duduk jauh dengan Nabi besok. Kalau berasa nak duduk dekat, banyak-banyakkan selawat. Kalau berasa nak duduk jauh-jauh, sukatilah, buatlah macam mana pun. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini kemuliaan yang Allah letak, iaitu pada iman dan ketakwaan. Sebab itu kita wajib beriman di atas keesaan Allah dan di atas kehebatan Allah sebagai Maha Pencipta. Allah Ta'ala bila dia buat ni tuan-tuan, dia bukan buat main-main. Tak, Allah tak buat main-main. Tetapi Allah kata dalam Quran apa ayat yang Allah Ta'ala sebut tu, yang Allah kata aku tidak buat sesuatu itu secara bermain-main. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun kata Allah, benda yang aku buat itu dia jadi batila, jadi batil. Main-main, rosak tak ada. Aku buat tu semua ada sebab yang tersendiri. Yang kita saja mungkin tak jumpa hikmah dan sebab kejadian. Tapi Allah dah declare dia buat tu bukan main-main. Sebab itu kita jangan main-main dengan Allah. Sebab Allah tak pernah bermain-main dengan kita. Apatah lagi bermain-main dengan agama Allah. Jangan cari pasal tuan-tuan. Islam ni agama yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sangat dimuliakan Allah orang yang beriman, beragama ini. Baik itu jangan main-main. Sebab selalu dah saya sebut, Allah buat syurga neraka juga tidak main-main. Allah nak balas syurga ni kepada orang beriman ni, bukan Allah buat syurga ni ibaratnya kita kata cincai-cincai, tak. Kotlah Allah buat syurga kan, ada sungai tiba-tiba air kering pula, air keruh tak ada. Macam sungai Gombak. Kutlah Allah nak buat bidadari itu tak apa, nak comel pula, tak.
Belum ada satu pun ayat Quran yang menceritakan nikmat-nikmat syurga, dialog-dialog ahli syurga yang menggambarkan kita pernah jumpa walau satu ayat. Kutlah ada ahli syurga yang komplain pasal syurga. Tak ada. Jangan cari pasal, memang tak ada. Kutlah kita masuk syurga besok nak komplain. Ya Allah, awak bidadari ni tak apa nak comel kan? Nak cari pasal dengan Allah, buatlah macam tu. Tak ada. Allah buat sangat sempurna. Syurganya sempurna, bidadarinya cantik, pelayan-pelayan syurga pun cantik. Iza ra'aitahum hasibatuhum lu'lu'an mansura. Bila kamu lihat pelayan-pelayan syurga, siapa pelayan syurga? Iaitu kanak-kanak lelaki. Mungkin 8-9 tahun umur dia. Budak lelaki. Yang kalau kamu pandang dia besok, dari jauh Allah kata, kamu nampak macam mutiara yang berkilau-kilau. Macam kita letak mutiara emas tengah panas tak? Silau matahari kan? Macam tu. Lebih hebat daripada tu. Dari jauh tengok berkilau-kilau cantik. Dan mereka itu kata Allah, wildanum mukhalladun yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Allah kata kamu dalam syurga besok, yatufu tawaf, kamu akan dikelilingi oleh wildanum mukhalladun. Wildan makna anak-anak lelaki, pelayan-pelayan di kalangan kanak-kanak lelaki. Mukhalladun, yang kekal mudanya. Allah buat sempurna, bukan main-main syurga. Sungainya cantik, lantainya emas, dindingnya perak, kata Nabi. Ada istana, ada pelamin syurga, ada bidadari, ada buah-buahan, kebun-kebun. Allah bukan buat main-main syurga ni tuan-tuan. Tak ada main-main. Allah bagi sungguh-sungguh. Baik itu kita dalam syurga besok kan, Nabi kata muda saja. Tak tua-tua. Pasal apa kata ulama, Allah buat syurga ni, ahli syurga ni muda belaka. Kekal mudanya. Sehingga Nabi kata, umur mudanya ahli syurga seperti umurnya Nabi Isa alaihi salam, lebih kurang 33 tahun. Kita dalam syurga besok, umur kita 33 tahun. 33 tahun ni macam mana? Tengok saya sekarang. Macam ni lah besok. Tengok saya bukan sekarang, 11 tahun yang lepas. Sekarang dah 44 juga. 33 tahun muda. Kekal muda. Pasal apa tak tua-tua dalam syurga? Tak? Pasal apa kita masuk syurga tak tua? Cuba kalau tuan masuk syurga umur 100 tahun. Lepas tu gaut. Bidadari tengok, Allah, Abang Haji ni hilang semangat aku ni. Kan, dengan gaut, dengan jantung bypass, 5 cocok tebuk, semua ada wayar berselerat. Apakah hair masuk syurga begitu tak? Allah bagi muda semua supaya kita enjoy dalam syurga. Seronoklah sangat. Dulu dunia kamu dah susah, dunia kamu berjuang Islam, pertahan Islam, naikkan Islam. Hari ini rehat kamu dalam syurga. Muda semua. Bidadari jangan susah hati tuan. Tiap-tiap orang paling sikit 70 orang bidadari. Paling sikit tu, paling koman tu, paling malah punya ahli syurga, dia akan dapat 70 orang bidadari. Paling sikit. Okey tak? 70. Kalau tak cukup, minta lagi. Beramal lebih sikit lah. Boleh banyak sikit. Ustaz mungkin 700 kot. Nah, jadi tuan-tuan, Allah bagi. Sebab kita bersusah atas dunia, Allah balas tu cukup hebat. Sama juga muslimin muslimat, saya nak habiskan sikit lagi.
dengan neraka sama juga, bukan Allah buat main-main. Dalam riwayat saya pernah baca, Nabi kata kala jengking dalam neraka besar keledai. Keledai biasa tengok kan, donkey tu, lebih kurang kuda lah, adik-beradik kuda, himar, keledai, bagal, semua tu sama. Tuan-tuan, kala jengking atas dunia hak besar tap tangan ni pun, kalau disengat sekali jalan, tuan-tuan jangan buat hal, balik awal kita. Tak, kalau kala jengking tu kita terserempak kat semak, dia zap ekor dia sekali, jalan. Bukan kala tu jalan, kita yang jalan. Bisanya kala jengking besar tapak tangan. Riwayat menyebut dalam neraka kala jengking besar lembu tu, besar keldai tu, bukan disengat, dia baham teruh dah agaknya. Na'udzubillah. Allah buat sungguh. Api bukan sikit-sikit punya, bukan panah orang kata suang-suang kuku gitu, dah 70 kali ganda panah daripada api dunia. Tuan-tuan, neraka punya besar jangan cakap. Nabi kata neraka jahanam ada 70 ribu tali penarik. Setiap satu tali yang tariknya 70 ribu malaikat. Tuan-tuan jangan bayang neraka tu besar mana, bayang tali tu besar mana. Tali hak nak tarik neraka jahanam tu, dia ada 70 ribu tali. Sekeliling neraka jahanam ni ada 70 ribu tali. Satu tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Tu Nabi sebut dalam hadis sahih. Nak bayang besar mana neraka, tuan-tuan? Dalam mana neraka, dari atas ke lantai dia, dari bumbung sampai lantai, Nabi kata kedalaman neraka diukur dengan perjalanan seketul batu yang dilepaskan daripada bumbung neraka, jatuh jalan ke bawah tap sampai ke lantai. Nabi kata batu tu akan berjalan 70 tahun perjalanan. Itulah kedalamannya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita tak guna dah nak melawan Tuhan ni dah. Tak guna. Kita nak lawan Allah hidup-hidup ni tak guna, tuan. Nak mati masuk neraka tak baloi. Biarlah susah sikit atas dunia, pertahankan Islam. Ikut arahan Allah Rasul, taat Allah Rasul, ikut sunnah. Dengar cakap agama, untung kita selama-lamanya besok. Ni dalam melawan sikit lah, berzina sikit, berjudi sikit, makan rasuah sikit, tiba-tiba masuk neraka selama-lama, kan tak baloi. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhir sekali saya nak sebut sebagai kesimpulan terakhir kita pada kuliah kita pagi ini. Yang pertama sekali, muslimin muslimat, peganglah agama ini dengan seerat-eratnya. Berdasarkan hadis Nabi, addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah agama ini, sunnahku kata Nabi, dengan gigi geraham kamu. Maknanya Nabi suruh pegang kuat-kuat. Pegang agama ni kuat-kuat, tuan-tuan. Nak buat macam mana kan? Macam genggam bara api lah, dia panas. Yang kedua, muslimin-muslimat, teruskan mengaji, teruskan berkuliah, teruskan cari ilmu di mana saja kita berada. Gunakan semua teknologi yang ada. Alhamdulillah, pagi ini tuan-tuan pun dapat ilmu. Sahabat yang menonton dalam live kita, audio kuliah pun dapat ilmu juga. Alhamdulillah. Ramai juga pagi ini, 148 orang. Ramai daripada tuan-tuan lagi kot. Cik lemak kita pun 50 kot. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Yang boleh datang surau dekat-dekat kita mari, hak duduk Singapura, Indonesia, Jitra apa semua ni lah, Shah Alam jauh-jauh ni, kita dengar online saja. Ambil manfaat teknologi. Jadi tuan-tuan, yang ketiga, beramallah sementara masih hidup. Besok dah sakit demam, dah terlentang, dah terbaring,
amalan kita akan tersekat, terganggu, terhalang. Jadi sementara tengah sehat ni, tak kira umur kita berapa, pulun lah cukup-cukup. Tak, pulun habis-habis. Cover masa kita nak sakit, demam ke depan, kita tak tahu bila. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat kita ambil iktibar pengajaran bersama-sama. InsyaAllah panjang umur kita sambung yang berikutnya pada bulan depan dengan izin Allah SWT. Terima kasih pada seluruh muslim-muslimat yang hadir, yang menonton bersama kita pada pagi ini. Dan sebelum kita tangguh, mungkin telah diwawarkan pada tuan-tuan dalam grup WhatsApp dan sebagainya, pagi ini kita ada jualan wakaf kitab. Ada di belakang sanalah, dekat kita punya kantin, kantin ke apa, ruang makan kita lah. Jadi kitab ni untuk diwakafkan ke sekolah pondok macam biasa, tapi kali ini kita bawa kitab yang baru. Hak sebelum ni tuan-tuan pernah wakaf dulu tu kitab lain. Kali ini 2018 kita bawa kitab yang baru. Harga dia RM25 sahaja untuk dua kitab. Satu namanya Munyatul Musalli, kitab fiqah bab solat, dan satu lagi Faridatul Faraid, kitab tauhid sifat 20. Jadi cara dia macam biasalah, tuan-tuan bayar RM25, kemudian tuan-tuan tulis nama di belakang kitab dan kemudian tinggalkanlah kitab tu. Sebab dia kitab kuning kan, kitab lama, nanti nak baca payah pula, bawa mim bom. Bawa mim tu bumi bukan bom. Tak, tapi sebab kitab lama kan, spelling dia memang macam tu lah. Jadi nak selamat, tuan-tuan bayar RM25, tulis nama, tinggalkan saja. Nanti kami urus. Minggu lepas, alhamdulillah kita dah hantar 1,000 set, 2,000 kitab lah maknanya, ke sekolah pondok di Naratiwat, Thailand, selatan Thailand. Sebab dia order dulu, dia minta dulu 1,000, kita cukup 1,000, muat lori jalan. Kami urus semualah, tuan-tuan yang susah hati. Maknanya saya dapat pahala tolong umum, tuan-tuan dapat pahala wakaf, adik-adik yang jaga tu dapat pahala tolong urus, insyaAllah. Wallahu alam, terima kasih. Kalau tak buat duit, boleh bank in, boleh transfer, ada account, nanti kita bagi lah. Kalau boleh transfer hari ni lah, jangan transfer lepas pihak raya pula, nanti lambat pahala dia berjalan. Lepas mengundi pun nak transfer, apa hal pula. Balik kan terus transfer, jangan cakap banyak sangat. Jadi tuan-tuan, itu saja, kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.